Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Nah, today, yes, benar banget. Hari ini kita bakal battle kedua masker yang mungkin familiar di telinga teman-teman sekalian. What is that? Aku bakal bandingin kedua masker yang mungkin manfaatnya itu terbilang hampir mirip, guys. Yaitu masker susu, tapi aku di sini pakai masker yang organik dan udah dalam bungkusan masker, dan masker bedak tabur bayi. Nah, secara ya teman-teman, kedua masker ini itu punya manfaat untuk mencerahkan jah, terus melembabkan, dan untuk sebagian orang mungkin yang punya masalah di jerawat, menggunakannya untuk ngilangin beruntusan. Dan kita bakal bandingin kedua masker ini. Kita butuh ini, terus air, aku udah masukin ke sini, and kuas pastinya. Tau gak sih, kuas aku tuh baru beli 3 hari yang lalu, and kuasku tuh udah kayak gini, macam kayak gini, entah cemana lagi ku tengok ya. Oke, langsung aja. Oke, aku udah tuangkan 2 sendok teh masker pinkau ini, wadah ini, and setelah itu si air. Tapi guys, di sini airnya nggak usah banyak-banyak banget ya. Kita buat ini dia pinkaunya. Nggak tahan kali aku sama harumnya lah, harum dia warna pink. Ini dia warna pink. Bisa nggak sih diminum? Aku jadi penasaran ini rasanya, apakah dia manis? Masker pinkau ini dulu di sebelah wajah aku. Jadi yang di sini tuh pinkau, yang di sebelah sini kamu, yang di sebelah sini itu bedak tabur bayi. Oke, langsung aja kita mulai mengaduk-ngaduk, menaruh ke muka. Tadi masker susunya, jadi aku udah keringin selama beberapa menit, hampir ada 7 menitan. Sekarang kita bakalan pakai masker bedak di sebelah kiri. Jadi ini dia masker susu sama masker bedak aku udah pakai. Jadi kita bakal tunggu sekitar 5 menitan, oke? Oke teman-teman, aku udah bilas maskernya. Kalian bisa lihat ini masih ada airnya. Gitu banget sih. Ini yang susu, ini yang bedak. Jadi kalau menurut aku, kalau yang susu nih, ini yang masker susu, dia itu keras-keras, dia itu nggak lembut, nggak terlalu lembut, dia masih kalau kita pegang gitu kayak ada macam penghambatnya gitu guys. Kelebihannya kalian bisa lihat ini, kalau masker susu dia bakal mengcover wajah-wajah kalian yang merah. Wajahku kebetulan ya kan, wajahku tuh suka kali merah-merah gitu biar binti-binti, dan ini lumayan cover, ketutupi. Dan yang sebelahnya masker bedak, kalian bisa lihat ya, ini itu dia lembut banget guys, lembut banget. Dan kalau menurut aku tuh ngelembutin, tapi nggak bakalan seputih masker susu tadi. Jadi keduanya itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalian bisa lihat ini, dia lembut tapi nggak terlalu ngecerahin banget. Dia emang lembut, terus dia lumayan bisa mengcover wajah aku yang ada pori-porinya di sini, dan dia lembut banget. Ini cocok banget untuk kalian yang punya kulit kering dan pengen maskeran dengan masker yang murah. Ini bisa jadi salah satu alternatif. Dan sebelahnya, kok yang ini tuh dia itu lebih kasar, tapi dia lebih putih dan bersih. Jadi menurut kalian yang lebih bagus yang mana? Yang masker susu atau masker bedak? Kalian bisa komen di bawah teman semuanya. Jadi kalau menurut aku lebih bagusan yang mana,
Tergantung ya, tergantung kalian mau ngatasin apa dulu. Jadi kalau misalkan kalian itu punya permasalahan di kulit kering, nah masker bedak ini cocok banget buat kalian. Karena kalau masker susu dia malah makin lebih kasar guys. Ini karena ini dia lumayan kasar. Dan kalau misalkan kalian pengen nge-glowingin wajah terus mencerahkan dan kulit kalian itu nggak termasuk kulit kering, masker susu ini bisa jadi alternatif yang sangat pas buat kalian. Semuanya, jadi jangan lupa buat kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen. Hey semuanya, aku Mifta Khairo. Bye!